Pemerintah menambah 10 bank sebagai penyalur kredit usaha rakyat. Penambahan dilakukan agar penyaluran kredit bisa semakin luas dan makin cepat. Dengan tambahan 10 bank, maka total bank penyalur kredit usaha rakyat mencapai 17 bank. 10 bank tambahan ini terdiri dari bank umum seperti Bank Sentral Asia, Bank Permata, dan Bank BRI Agroniaga. Selain itu juga ada 6 tambahan bank pembangunan daerah, dan 10 bank ini diberikan target untuk menyalurkan kredit usaha rakyat hingga 11 triliun rupiah. Tahun ini pemerintah membidik penyaluran kredit usaha rakyat hingga 120 triliun rupiah. Otoritas